بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فالصلاة الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا فميرسان سلام ديري رحمني الله تعالى وإياكم جميعا dan penonton sekalian Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Kembali Allah SWT pertemukan kita Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah SWT Kita pun akan mendapatkan kebaikan ya, Dan kita diberikan tambahan ilmu Para pemirsa, salam TV rahiman Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya, terkait dengan uh, matan ya, dari kitab uh, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa fala yamfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wa la yuharrifunal kalima amma wadhihi. Ar-sunnah wal jamaah mereka tidak menghilangkan, tidak menipa, tidak menafikan dari Allah Azza wa Jalla sesuatu yang telah Allah sifati dengannya dirinya. Artinya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah sifati dirinya mereka itu tidak menafikannya, tidak mengingkarinya, tidak menghilangkannya. Walayuharifunal kalima ammawalbihi dan mereka juga tidak memalingkan, tidak menyimpangkan pembicaraan dari tempatnya. Artinya sebagaimana adanya saja. Nah, gitu ya. Nah, pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sampaikan bahwa memang, ya,

apa yang telah Allah sifati dirinya. Ya, kenapa? Karena memang ahlus sunnah wal jamaah sikap mereka itu selalu tunduk kepada nas, kepada teks yang ada dalam Al Quran maupun sunnah. Nafian wa isbatan, baik dalam penafian maupun dalam pengisbatan. I, kalau itu tidak dinafikan oleh Allah itu ada sifatnya, maka mereka tinggal tetapkan saja. Ah, gitu ya. Fakullu ma wasafallahu bihi nafsah yusbitunahu ala haqiqatihi. Maka setiap sifat yang Allah sifati dirinya, mereka tetapkan sifat tersebut ala haqiqatihi di atas yang sebenarnya. Fala yamfuna anillah ma wasafallahu bihi nafsah sa'un kana minas sifati datiyah au pi'liyah au khabariyah. I, kata mereka, ya, kata Asyik bahwa mereka alusan wal jamaah tidak sedikit pun menapikan apa yang telah Allah sifati dirinya sama saja sifat itu sifat datiyahkah atau sifat piliyah ya baik sifat datiyah itu seperti apa ini eh, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tapi kita ulang lagi karena ini eh, supaya apa ya pembahasan berikutnya nyambung takutnya nanti kalau kita langsung masuk ke apanya nggak nyambung ya eh. sifat datiyah itu sifat yang nggak pernah lepas dari Allah gitu kalhayat seperti hidup. Wal-kudroh. kudrah kudrah al ilm Ilmu. Wa dalika dan yang lainnya. Watongkosimu datiyatun. Watongkosimu ila datiyatin maknawiatin wa datiyatin khobariyah. Dan. Sifat ini. Ya. Sifat. Apa namanya ini. datiyah ini terbagi dua. Ada datiyah maknawiyah Ada datiyah khobariyah. Jadi ada datiyah maknawiyah Ada datiyah khobariyah. Ya. Kalau datiah khobariyah itu apa? Datiah khobariyah itu adalah Allati musamaha aba'ad lana wa Yang kita namakan bagi kita itu bagian-bagian Ya Ataupun anggota-anggota Ya Anggota tubuh Ya Bagi kita terhadap kita begitu Seperti kalian Tangan Walwajah. Wajah, wajah wal ain mata fahadhihi yusamiha ulama khabariyah ini disebut oleh para ulama sifat datiyah yang bersifat khabariyah karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa kalau kita pun enggak berani kita pun menetapkan tangan bagi Allah wajah mata dan sebagainya itu kecuali dengan ada dalilnya Allah yang sebutkan kalau enggak kita enggak berani enggak enggak akan lancang kita tapi karena disebutkan dalam Al-Qur'an ya kita imani dan kita tetapkan Baik, jadi disebut oleh para ulama itu Zatiyah Khobariyah. <coughs> Kenapa dia disebut Zatiyah? Zatiyah itu artinya maksudnya apa? Lianna la tanfasil walam yazal walam yazalillahu wala yazalu mutasifan biha. Karena sifat Zatiyah itu satu sifat yang gak akan pernah lepas dari Allah. Dan Allah senantiasa bersifat dengan sifat itu. Ah gitu. Gak mungkin tangan lepas apa enggak. Itu mustahil. Gitu ya. Gak mungkin. Ini disebut dengan sifat Zatiyah baik tadi maknawiyah maupun khobariyah. Ya, kenapa? Kenapa disebut khobariyah? Khusus yang khobariyah, tadi kan ada dua ya, ada maknawiyah, ada khobariyah. Kan khobariyah itu e, seperti tangan, wajah dan lain-lain. Ya, kenapa datiah? Karena dia nggak akan pernah lepas dari Allah dan senantiasa Allah begitu. Dan Kenapa disebut dia khobar? Lianna hamulta multa, bil khobar, karena dia didapatkan dengan khobar dengan berita dalam Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin akal, Paling akululah ya dulu. ala lali, akal enggak bisa menunjuki hal itu. Laila, anna Allah, akbarona, anak lahu ya, dan nabi tali. Kalau Allah tidak memberitahukan bahwa sanya Allah memiliki tangan, tentulah kita tidak mengetahui hal demikian. Lakinahu akbaro bidali, akbarona bidali, tapi Allah sudah memberitahukan bahwa Allah mempunyai tangan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Bikhilafil ilmu sama wal basar. Berbeda dengan ilmu sama dan basar. Fa inna hada nudrikuhu biuqulina ma'adala lati sam'i. Adapun sama basar dan yang lain, ya, bukan si bukan sifat datiah uh, Ini secara akal kita bisa bisa mengetahui toh juga ada dalil sama juga gitu. Dalil Al-Qur'an juga. Tapi secara akal kan bisa. Bisa kita tebak, bisa kita apa ya? Bisa kita uh, ketahuilah. Tapi tetap saja dalil samanya ada, yaitu dari Al-Qur'an gitu ya. Lihada oleh karena itu naqulu bi hadis sifat aliyad wal wajh wa ma asbaha inna Oleh karena itu kata Syekh Sifat-sifat yang seperti ini, tangan wajah dan yang lainnya, itu kita katakan sifat datiah khobariyah. Karena memang nggak mungkin kita menetapkan suatu itu terhadap Allah Azza terhadap zat Allah Azza wa kecuali ada dalilnya, ada khobarnya. Allah yang kasih tahu. Walanakulu ajaza wa ab'ad. Ya, bal natahasha lakin musamma halana ajza wa abad. Kita tidak mengatakan itu bagian atau anggota tubuh, tapi kita menjauhkan dari lapas itu. Kita tidak tidak mengatakan abad wa ya terhadap Allah azza wajalla, lakin musamma halana ajza wa abad. Tapi bagi kita itu namanya anggota tubuh atau bagian. Tapi bagi Allah apakah kita katakan juga ajza wa abad tidak? Ya, natahasha kita menjauhkan lapas-lapas seperti itu. Ya, tapi bagi kita ya yang namanya ajaza wa ab'ad itu ya anggota tubuh kita dari, dari tangan, kaki dan sebagainya gitu ya. wal ma anil kulli. Karena yang namanya ajza' juz, bagian ya atau anggota tubuh itu bisa bisa saja lepas dari asalnya. Nah, gitu kan. Bisa lepas. Kitalah manusia ini Kenapa kita nggak sampaikan kalau kepada Allah itu aja wa ab'ad. Tapi kan kita sebutnya sifat dati khabariyah gitu kan. Seperti wajah dan lain-lain, tadi tangan. Karena bisa kalau bagi manusia, bagi makhluk ini, itu bisa lepas. Ya kan, tangan bisa copot, kaki bisa patah, bisa lepas juga dan lain sebagainya kan. Para bu'azawajal layutasawar anna syai'an min hadis sifat alati wasababiyah nafsah. kalian anta abadan. Tetapi terhadap Allah SWT, la, ini tidak bisa di layu Tidak bisa digambarkan, tidak bisa di... E, apa yang nggak nggak bisa dilintas terlintas pun dalam pikiran kita bahwa sesuatu dari sifat-sifat ini tadi sifat jatiyah khobariyah seperti tangan wajah mata dan lain yang Allah subhanahu wa taala telah sifati dirinya ya antazula abadan dia akan hilang nggak mungkin ini nggak mungkin terjadi selama lamanya kalau makhluk bisa saja kan tangannya putus, kecelakaankah atau apa sebagainya gitu kan. Tapi bagi Allah Subhanahu ini tidak mungkin. Ah, gitu ya. Makanya istilah istilahnya itu zatun sifat zatiyah khabariyah gitu. Walaupun kalau bagi kita itu ajza kan, ajza wa ab'ad gitu. Bagian atau anggota tubuh. Tapi bagi Allah Subhanahu itu tidak kita katakan. Kenapa? Karena ajza wa ab'ad itu bisa lepas. Tapi bagi Allah Subhanahu itu mustahil itu terjadi, mustahil itu lepas. Ah gitu kan. Li'annahu biha azalan wa abadan karena Allah Subhanahu bersifat dengan hal itu semenjak zaman azali dan selama-lamanya. Azali itu tidak ada awalnya gitu. Laisa lahu bidaya. gitu. Abadan selama-lamanya. Wa li inna la ab'ad wa Oleh karena itu kata Syekh Muhammad Shalihul kita tidak mengatakan ajza atau ab'ad yaitu ab'ad anggota tubuh atau ajza itu bagian enggak, ya. Tapi tetap saja kita katakan sifat dzatiyah khobariyah Kenapa zatiah? Karena tidak pernah lepas dari Allah. Kenapa khobariyah? Karena kita tidak tahu. Kecuali diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Atau telah diberitakan oleh Rasulullah yang mulia Muhammad SAW dalam kitab. Dalam sunnahnya, dalam hadisnya. Baik. Allah Ta'ala wa jamian. Ini sebenarnya meroja'ah ya. Tapi sekaligus juga untuk memanaskan ya apa namanya ini atau memantik ya diskusi kita ataupun Uh, uh, pembicaraan kita setelah ini. Jadi ini pengantar lah ibaratnya sekaligus juga murajaah terhadap apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang masih setia mengikuti acara kajian uh, kitab syarah al-aqidah al-wasitiyah yang disyarahkan oleh Asyik As Muhammad bin Saleh al-Uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Wasifatul fi'liyah hiyal muta'alliqatu bimasyiatihi. Sementara sifat fi'liyah dan kita sebut tadi, ada sifat dzatiyah dan ada fi'liyah. Dzatiyah ada dua, ada dzatiyah ma'nawiyah, ada dzatiyah khobariyah. Sudah selesai kita di situ. Sekarang sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu apa maksudnya? Hiyal muta'alliqatu bimasyiah. Sifat fi'liyah itu yang terkait dengan mashi'ah, dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alaha wa illam yasha' ya fa'alha. Kalau Allah mau melakukan, Allah akan lakukan. Kalau tidak Allah menghendaki melakukannya tidak akan dilakukan. Tergantung kepada Allah. Kata karena anak hati sifat al-fi'liyah min hama husabab wa min hama sabab, wa min Ya. Dan suka kita sebutkan bahwasanya sifat-sifat fi'liyah -sifat di antaranya ada yang dia ada sebabnya. Ya. Tapi di antaranya ada juga sifat fi'liyah itu yang tidak ada sebabnya. Wamin hamayakunu datian fi'lian. Di antara sifat uh, apa namanya ini itu ada yang dia datian fi'lian. Ada dia kan sifat ini kalau kita bisa bagi Kan ada tiga dia. Ada ada sifat datiah, ada sifat piliyah Tapi satu lagi ada sifat datiah fi'liyah namanya. Kalau sifat datiah tahulah kita kan yang yang memang uh, nggak pernah lepas dari zat Allah seperti mata ya kaki tangan wajah dan lain sebagainya tapi ada sifat piliyah sifat piliyah itu apa umpamanya rahmah merahmati ya atau godop marah ini kan tergantung kepada masyiah Allah kehendak Allah kan kalau Allah ingin merahmati si ya Allah rahmati kapan Allah rahmati terserah Allah Allah ingin menghadap ataupun ingin memarahi murka kepada si terserah Allah wa ala -ala. Itu namanya sifat ya tergantung kepada masyiah Allah. Tapi ada dia sifat dzatiyah, ya gitu. Sifat dzatiyah, ya itu diantaranya adalah al-kalam, pembicaraan, bicara. Sifat bicara Allah Subhanahu wa dari satu sisi dia dzatiyah. Maksudnya apa? Semenjak dari awal, ya, semenjak azali Allah Subhanahu sudah bisa bicara. Itu disebut dengan para istilah para ulama, saya kira sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, disebut dengan qadimun nau. Qadimun nau, ya. Dia qadimun nau artinya dari dulu Allah Subhanahu semenjak zaman Nabi sudah bisa bicara. Beda dengan makhluk kan. Kalau kita ini enam tahun kadang-kadang masih celat, umur tujuh tahun masih celat gitu kan ngomongnya belum lagi beres. Nah, satu sisi dia jati ya kalau ditinjau dari uh, semenjak apa nama azalinya. Tapi dari satu sisi dia disebut dengan uh, apa namanya ini uh, ahad hadisul ahad. Jadi kalau nau hadisul ahad hadisul ahad itu maksudnya apa? Artinya Kapan Allah mau bicara sama siapa, topiknya apa, terserah Allah SWT. Seperti Nabi Allah SWT bicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kapan Allah bicara? Ketika bicara dengan Nabi Musa kan? Apa sebelum Nabi Musa ada itu pembicaraan sudah ada? Enggak. Berarti kan Allah SWT dari satu sisi kehendak, kapan Allah mau bicara bisa. Gitu. Tapi Allah SWT semenjak azal sudah bisa bicara, iya. Itu disebut dengan qalimun nau. Tapi ada istilahnya hadisul ahad. Hadisul ahad artinya Kapan Allah SWT mau bicara dengan siapa? Seperti Nabi SAW. Bukankah Allah SWT bicara juga dengan Nabi ketika beliau beristirahat oleh Mi'raj? Iya. Jadi oleh karena itu kita katakan ini adalah sifat datiyah pi'liyah. Ikhwati billah ya Allah ta'ala wa iyakum jamian. Kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ada sifat dzatiyah, ya ada sifat fi'liyah, ada di antara sifat zat ada sebab, ada kadang-kadang tidak ada sebab dan terkadang dia dzatian fi'liyan. Ya. Jadi intinya begit begitu. Jadi dzatiyah fi'liyah di antara sifat kalam, ya. Kalau uh, apa namanya ini? Nuzul gitu. Sifat tu nuzul. Allah azza wa jalla turun, ya. Itu kan sifat fi'liyah. Ya, apa namanya ini apa kita tahu apa sebabnya nuzul Allah SWT, tidak tahu ya yang penting Allah SWT berkehendak nuzul, silakan kita nggak bisa apa namanya ini mengatakan kenapa bagaimana nggak ada itu hak Allah SWT, nggak bisa kita melakukan apapun manusia kan di sini manusia saja makhluk saja ya manusia saja sesama makhluk umpamanya lah kita bawahan atasan kita melakukan apa kita kan kadang-kadang nggak -kadang berani intervensi kan, nggak ada ya. Selama itu tidak maksiat lah kita katakan gitu kan. Dia melakukan apa ya kita diam aja. Kenapa? Karena dia yang berhak kan gitu. Itu sama makhluk aja kok ada seperti itu gitu kan. Apalagi sang kholik Allah SWT yang dia memiliki segalanya. Jadi intinya demikian. taala wa jamian Sifat itu ada dua. Bahkan di tiga tadi disampaikan. Ada sifat zatiah Ada sifat fi'liyah. Ada zatiyah fi'liyah. Ya kalau fi'liyah itu yang terkait dengan perbuatan Allah. yang ini terkait dengan apa namanya ini masyiah ya kehendak Allah seperti merahmati seperti termasuk ghadab, marah kemudian kagum dan lain sebagainya kan nuzul dan lain-lain ah itu disebut dengan sifat dati sifat tiliyah sifat tiliyah yang tergantung dengan masyiatullah ta'baraka wa taala. Taib kita lanjutkan ikhwati fil lazani taala wa iyyakum jamian. Qauluhu pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu Taala wa la mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak menyimpangkan pembicaraan dari tempatnya al kalim itu ismun jama' ismu jama' kalimah jadi al kalim itu jama' jama' daripada kalimat ya jama' kalimah kalim ya jama' kalimah kalim Nah, itu dia jadi Al kalimah itu al kalim itu jamak bentuk pelular ya pelular itu artinya jamaknya bentuk banyaknya ya seperti kitab jamaknya kutub umpamanya atau seperti uh, madrasah jamaknya madaris dan seterusnya dan seterusnya ini juga begitu kalimah jamaknya kalim begitu ya wa yuradu bihi kalamullah wa kalamu rasulih sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud kalim di sini maksudnya adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. La yuharrifunahu an mawadhihi. Mereka al sunnah tidak menyimpangkannya dari tempatnya ai an madlulatihi dari yang ditunjukkannya. Dari madlulnya. Madlulnya itu yang ditunjukkannya. Fa qauluhu ta'ala sebagai contoh firman Allah azza wajalla. Bal yadahu mabsutatani Al-Maidah ayat 64. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang keduanya. Ya kulun. mengatakan hia mengatakan. Hiya yadun. Hiya yadun haqiqatun. Tabitatun. Lillahi min ghiri taqifin wala Hiya. Dia. Dua, bahkan dua tangan Allah itu terbentang keduanya. Alusna sunnah wal jawa mengatakan. Hiya yadun haqiqiyatun. Dia adalah tangan yang sebenarnya. Yadun haqiqiyatun. Tangan yang sebenarnya. Tabitun lillahi azza wa jalla. Yang tetap bagi Allah azza wa jalla. Min ghiri Tanpa kita membagaimanakan. Menggambarkan wala tamsil tanpa memisalkan. Jadi nggak kita bilang tangan Allah seperti tangan makhluk atau tangan manusia nggak. Dan juga kita nggak terangkan oh tangan Allah tuh begini 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 nggak. Nggak ada. Jadi tak ada takjif Yang jelas kita yakini saja bahwa Allah punya tangan sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Udah, udah sering kita sampaikan kan. Sesama makhluk aja tangan. Kita tahu makna tangan secara bahasa tahu kita. Kan begitu. Tapi keihfiahnya bagi Allah kita tidak tahu. Mengusakan jauh-jauh tangan manusia dengan tangan makhluk saja beda-beda. Atau tangan manusia satu manusia dengan manusia lain itu beda. Apalagi tangan manusia dengan hewan umpamanya. Kan sama-sama punya tangan, tangan juga namanya. Tapi kan sama makhluk aja terdapat perbedaan gitu loh. Sama makhluk itu terdapat perbedaan, apatah lagi antara sang kholik dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwat fillah, taala wa iyakum jami'an. Jadi, alhamdulillah jamaah, ya gampang enak aja. Selesai. Bal yadahu mabsutatan artinya yadun yadun Tangan yang sebenarnya. Secara lughah kita tahu. Secara bahasa kita tahu ini tangan. Makna tangan ya ada jarinya, ada ini. Tapi bagi Allah SWT kita tidak tahu. Ya, ah, begitu. Tidak kita takif dan tidak kita tamsil. Tidak kita bagaimanakan. Tidak kita menggambarkan bagaimana. tamsil tidak juga menyerupakannya. Tidak juga apa memisalkannya. Ah, begitu ya. Wal muharrifuna Sementara orang-orang muharif, orang-orang yang uh, di luar dari akidah halus nama jamaah, mereka mengatakan apa? Kuwatuhu au ni'matuhu. Yang dimaksud dengan dua tangan dalam surah Al-Ma'idah 64 itu, bal bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Maksudnya apa? Maksudnya kekuatannya Allah atau nikmatnya Allah. Ah. Itu menurut mereka. Jadi tangan di sini bukan dimanai tangan, kata mereka ya. Kata mereka orang-orang muharifin. Apa yang mereka katakan? Ini tangan maksudnya kekuatan atau nikmat. Bahkan dua nikmat Allah itu terbentang. Bahkan kedua tangan, bahkan kedua kekuatan Allah itu terbentang. Ah, gitu ya. Maka bagaimana kita lihat penjelasan ahlus sunnah jamaah berikutnya. Amma ahlus sunnah payakulun. Adapun ahlus sunnah mengatakan. Al kuwatu syai'un wal yadu syai'un akhara. Kekuatan itu sesuatu dan tangan itu sesuatu yang lain. Jadi kalau al sunnah ingin membantah mereka al muharifin muharrif pun kan mengatakan yang dimaksud dua tangan di sini dua nikmat atau kekuatan atau nikmat taib al sunnah mengatakan kekuatan itu sesuatu dan tangan itu sesuatu jadi nggak akan bisa disamakan antara tangan dan kekuatan ah gitu kira-kira ya wa nikmatu syai'un nikmat juga sesuatu wal yadu syai'un akhar tangan juga sesuatu yang lain fahum la al kalima amma maka al sunnah tidak mentahrif tidak mereka menyimpangkan pembicaraan dari tempatnya. Ya udah tangannya tangan, yakini aja tangan ada tangan Allah wajar. Tapi sunan keagungan kelayakan Allah nggak akan sama dengan tangan makhluk. selesai. Ya, tahrifa min Yahudi karena tahrif selalu menyimpangkan itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Apa kata Allah wajar tentang Yahudi? Nisa 46. Di antara orang-orang Yahudi adalah mereka yang suka menyimpangkan pembicaraan dari tempatnya. Iya, jadi mereka selalu mentakwil, mentahrib gitu ya. Fakullu man harrafa nususa al Ya. syabahun minal yahud. Semaka setiap orang yang mentahrif, menyimpangkan nas-nas al dan sunnah. Fafihi syabahun minal yahud. Maka itu ada kemiripan dengan orang Yahudi. Ada kesamaan dengan orang Yahudi. Fahdar <tuk tangan> hada <-tuk tangan> hati-hatilah perkara ini kata Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaimin. Wala tatashabbah bil maghdubi alaihim. Janganlah engkau menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Al maghdubi alaihim orang Yahudi. Alladzina <tuk> ja'ala Allah minhum al qiradata wal khanazir. Alladzi ja'ala ja'ala Allah minhum al wal khanazir. Yang Allah jadikan di antara mereka orang Yahudi ada qiradah, ada ada kera, ada monyet wal khanazir dan jadi babi. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah kan Allah jadikan kera mereka ini. Wa Dan Allah jadikan juga mereka ini sebagai penyembah ta'ud. Selain kullu ubida min dunillah ya. Segala yang sesuatu yang, yang disembah selain Allah. Apakah pohon, apakah batu dan sebagainya. La tuharrif. Janganlah engkau kata asyih mentahrif. Janganlah engkau menyimpangkan. Bal fasir al kalama alama aradallahu wa Bahkan tafsirkanlah pembicaraan itu sesuai apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Jadi ini nasihat Syekh. Nasihat Muhammad bin Al Shalih Al-Utsaimin, udah jangan ditahrib ya. Imani saja apa yang Allah Subhanahu katakan, udah. Tapi enggak boleh kita tak enggak boleh kita tamsil, ya enggak boleh kita serup apa namanya serupakan atau memisalkan tangan Allah dengan tangan makhluk umpamanya. Imani aja. Enggak ada enggak ada yang berat sebenarnya gitu kan. Tapi karena banyak syubhat, banyak dosa kita ya, maka kita pun ikut-ikut dengan mereka orang Yahudi. Ya akhirnya kita terjatuh kepada tamsil, penyerupaan. Ya, dan juga menjadi tashbih yang menyerupakan atau tamsil ya termasuk juga nanti uh, kepada tahrib jadinya itu tadi tangan nggak tangan katanya apa kekuatan nah, ini nggak benar ya yang benar tangan tangan sesuai dengan keagungan dan kehendak dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa <tuh> kalami syafi'i majuzkar anhu Dan di antara pembicaraan Syafi'i sesuatu yang disebut darinya, sesuatu yang dianggap ini sebagai pernyataan yang disandarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Aman tu aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah dan aku beriman dengan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah di atas kehendak Allah. Wa aman tu bi rasulillah dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'anil rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. di atas kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menjadi kata kunci dia. Aku beriman kepada Allah, beriman apa yang dibawa dari Allah, apa yang datang dari Allah. Dan aku berdasarkan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah ya, berdasarkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan diri, bukan dalil yang kita paksa untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu kita tidak. Ya, seperti tadi, tangan maka orang-orang yang di luar Sunnah wal jamaah tidak punya salaf. Salafnya nanti akhirnya ke biasanya ya, jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan adalah pendiri daripada Jahmiyah atau ke mu'tazilah ya, atau ke mu'tazilah dia ya. Dan muara daripada jaham bin Sofwan itu ke Sokrates. ya, atau, atau ke pelatu ya baru Aristo Aristoteles ah itu 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 menjadi muara mereka ya makanya sangat berbahaya khutipilah azza wa kalau kita uh, belajar terkait dengan masalah akidah ini harus benar-benar kita pahami dengan baik berbahaya kalau kita tergelincir umpamanya keliru atau kita mengambil sumber yang nggak benar ah ini bisa kita kejadi jahmiyah atau ngikut mu'tazilah ya atau asyairah dan seterusnya dan seterusnya berbahaya maka kita benar-benar harus istiqamah di atas manhaj salaf ya mengikuti ya sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ikhwati fillah anzani taala wa iyyakum jami'an ya. Qauluhu dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mereka ini mentalhid tidak mereka condong talhid ilhad itu artinya condong walayulhidu fi asmaillahi wa ayatihi dan mereka tidak condong ya di dalam atau kita bisa kartikan yulhidut itu menyimpangkan bisa juga ya dan mereka tidak menyimpangkan di dalam nama-nama Allah wajahdallahu wa ayatihi dan ayat-ayatnya dan mereka tidak menyimpangkan ya nafi asmaillahi wa ayatihi di dalam asma asma Allah nama-nama Allah dan ayat-ayatnya nanti selengkapnya akan kita jelaskan setelah yang satu ini Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwatipillah azaniallahu ta'ala iyakum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Tadi sudah kita uh, bacakan matan daripada uh, al aqidah al wasitiyah yang dicatat atau ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala fi ayatihi dan ahlu sunnah wal jamaah juga tidak mentalhid ilhad itu artinya condong artinya adalah menyimpangkan mereka tidak menyimpangkan tentang nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Kita lihat penjelasan berikutnya bagaimana. Selengkapnya ini dia ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an yang akan disyarahkan oleh Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Syarah syarahnya qauluhu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah la yulhiduna ai ahlus sunnati wal jama'ati wal ilhad bil lughah. Maksudnya yang dimaksud mereka tidak mentalhid itu siapa? Ahlus sunnah. ahlu sunnah wal ah, ya tidak mentalhid. Ilhad itu maksudnya wal ilhadu pilawah al mail yang dikatakan ilhad ya secara bahasa, secara etimologi etimologi adalah al mailu kecondongan. Waminhu sumyalahdu pil -qabri, diantaranya dinamakanlah lahat di dalam kuburan. Kalau kita gali kubur ya itu kan yang namanya liang lahat itu gimana coba? Dia agak condong kan, agak apa namanya ini? ke masuk ke dalam kan ke samping dia memang tapi bukan ke bawah ya ke samping gitu saya kira tidak tersembunyi lah masalah lahat kan gitu yang lahat lianahuma ilun ilajani bin minhu karena dia condong ke samping dari kuburan itu walisah mutawasiton bukan di tengah ya wal mutawasit yusam kalau mutawasit dinamakan shakkon Wallahduafduleminasyak sementara yang lahat lebih baik daripada yang di tengah kan kalau kita lihat kuburan itu ada dua versi pertama yang paling abdul itu yang lahat yang lahat itu digali kuburan dulu mungkin satu meter atau lebih baru setelah itu digali ke dalam lagi tapi dari bawah di bawah aja nggak sampai ke atas di bawah aja sekitar apa namanya ini cukup e, bagaimana besar e, kecilnya mayat ya sesuaikan dengan ukurannya kan biasanya tukang kuburan sekiranya udah paham tentang ukurannya itu dan kita pun akan kesana sana nanti semua ya jadi dibuatlah yang lahatnya itu condong dia ke dalam kan ke samping dia tapi arah ke dalam gitu ya taib itu namanya yang lahat tapi ada juga wasak wasak itu yang di tengah udah digali gitu kan baru digali lagi kecil untuk tempat mayatnya itu namanya syak yang lebih abdul itu yang lahat lahdun itu tadi yang condong itu ya kalau dia yang wasak tadi itu Ya, itu biasanya orang-orang kufar, tapi ya, tapi sekarang ini kita lihat, kebanyakan juga uh, saya, saya lihat itu syak jadinya Syak itu yang digali di tengah itu karena pertimbangan lahan, katanya. Karena kalau digali yang lahannya, katanya nanti ketemu dengan yang di sampingnya, karena terlalu rapat ya, barangkali uh, apa namanya ini makamnya ataupun kuburannya, nanti kalau digali ke samping, takut ketemu jenazah yang di sampingnya gitu kira-kira. Tapi kalau menurut saya, tidak ya. Karena kalau memang liang lahat semua dibuat, kan ke sampingnya ke samping ke depan gitu kan. Nggak akan ketemu itu. Sebenarnya akan ketemu, tapi mungkin sebagian itu jadi wasak gitu kan. Jadi enggak nggak, nggak ini. Akhirnya takut nanti terlihat jenazah berikutnya. Ini kan nggak bisa ya, kecuali jenazahnya sudah hancur semua memang. Itu boleh. Kalau jenazahnya belum hancur ya nggak boleh. Dia, dia dihormati, dimuliakan jenazah itu ya. Jadi intinya begitu. Uh, apa namanya secara bahasa ilhad artinya kecondongan di antaranya disebut uh, di dalam kubur tadi lahat. Jadi ada dua istilahnya, ada liang lahat, ada wasak. Wasak itu yang di tengah. Kan itu digali kuburan, mungkin semeter, baru dibuat lagi kecil ke dalam. Di tengah kuburan, di, di tengah yang digali tadi. Uh, ya Itu biasanya disebut dengan wasak. Ya. Yang lebih baik daripada itu adalah uh, liang lahat. Ya. Taib. Ikhwati azan ya Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Fahum maka mereka alus nawal jamaah la yulhiduna fi asmaillah mereka itu tidak ya mereka itu tidak mentalhid fi asmaillah tidak mereka ini condong atau menyimpangkan tentang nama-nama Allah wala yulhiduna aidan fi ayatillah mereka juga tidak condong ya di dalam ayat-ayat Allah dia juga tidak menyimpangkan ayat-ayat Allah mu'azzal Fa'afadana al-mu'allifu rahimahullah. Annal ilhada yakunu fi mawdi'ayni. Bil asma'i wa bil ayat. Maka kata Asyik Muhammad ibnu Salih al-Uthaymin. Ibn maka Syekhul Islam al Taimiyah rahimahullah. Memberikan paedah kepada kita. Apa paedahnya? Bahwa ilhad, kecondongan atau penyimpangan itu. Yakunu fi mawdi'ayni. Ada dua tempat. Pertama, fil asma' wa bil ayat. Yang pertama tentang nama-nama Allah. Yang kedua di tentang ayat-ayat Allah. Jadi ada dua ilhad ini. Ada dia ilhad di asma dan ada ilhad di ayat. Kita lihat nanti ikhwati fillah saniyallahu taala wa iyakum jami'an para pemirsa uh, salam TV yang masih setia mengikuti acara kajian Syarah Al Aqidah Al Wasidiah. Hadzal ladzi yufiduhu kalamul muallif qad dal 'alaihi al-Qur'an. Inilah yang ya, yufiduhu kalamul muallif, yang uh, memberikan faedah dari pembicaraan muallif yaitu Syekhul Islam At-Tamiyah. Qaddalla alih al-Quran telah ditunjuki oleh Al-Quran. Artinya, yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu ada dalilnya. Jadi bukan hanya sebatang, sebatas ngomong aja tanpa dalil. Enggak. Ahad adalah yufidu kalam alif Ini yang diberi paedah oleh pembicaraan mu'alif tadi. Qaddalla alih al-Quran. Al-Quran sudah menunjukinya. Ada dalilnya dari Al-Quran. Ya? Allahu Ta'ala Allahu Azza wa Jalla berfirman walillahil asmaul husna pada'uhu biha dan milik Allah lah nama-nama yang husna pada'uhu biha maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama al husna itu. Wa darul yulhiduna fi asma'i dan kalian tinggalkanlah orang-orang yang condong di dalam nama-nama Allah itu menyimpangkan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan dalam surah al-a'raf ayat yang ke-180. Fa asbathallahu asma'. Maka di sini Allah Subhanahu wa menetapkan ilhad di dalam nama-namanya. Kan ada yulhiduna fi Ah gitu kan jadi kata-kata ilhad ya, kata-kata ilhad artinya penyim, apa namanya? ya atau kita katakan tadi penyimpangan. Ah begitu. Jadi ada dalilnya ternyata gitu kan. تعالى, wa qala ta'ala dan Allah Azza wa Jalla firman innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina sesungguhnya orang-orang innal -orang, ladina sesungguhnya orang-orang yang yulhidun mereka itu condong di dalam ayat-ayat kami la yakhfauna alaina mereka itu tidak, tidak tersembunyi di atas kami artinya Allah tahu orang-orang yang meng mengilhad di dalam ayat-ayat Allah fa asbatallahu alil hada fil ayat maka di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan ilhad ya ya ilhad kecontongan di dalam ayat-ayat Allah Azza Jadi ada penyimpangan, penyimpangan dalam asma dan penyimpangan dalam ayat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu dalam berakidah masya Allah ya sangat murni, sangat tulus, sangat ikhlas sekali gitu kan. Enggak ada penyimpangan sedikit. Kita lihat dari sebelumnya. Ya sunnah wal jamaah itu tidak menafikan sifat, menetapkan sifat, sifat keagungan kelayakan Allah dan mereka tidak mengilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Allah ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu kita dipilih oleh Allah menjadi ya menjadi orang-orang yang mengerti dan memahami dan mempelajari akidah alusnah wal jamaah ini. Fal ilhadu fil asma hial mailu fima yajibu fiha amma yajibu wahwa anwa. Ilhad di dalam nama-nama Allah ataupun menyimpangkan nama-nama Allah wal mailu kecondongan fihah padanya kecondongan dalam nama-nama tersebut. Amma yajib apa yang mestinya menjadi kewajiban bahwa anwa dan dia ada beberapa bentuk artinya ilhat itu dilihat dalam asma artinya apa kecondongan dari apa yang semestinya jadi wajib wajibnya begini jadi condong dia jadi mereng dia menyimpangkan mestinya dia lurus disimpangkan ah begitu ya uh, dan dia katanya kata Alaihi Wasallam anwa ada beberapa ada beberapa uh, bentuk kita lihat kalau kita lihat di sini Minimal nanti ada eh, apa ya, ada eh, beberapa bentuk ini. Ada lima atau ya, sekitar ada lima ya. Ada lima bentuk ya. Kita lihat aja nanti insya Allah ta'ala pembagiannya nih panjang dan eh, saya berharap seluruh para pemirsa bisa sabar ya dan memang eh, mengikuti dengan tenang ya. Kajian kita ini memang sedikit agak membutuhkan konsentrasi dan membutuhkan Uh, semacam fokus ya supaya jangan gagal fokus, tidak gagal paham dan tidak juga gagal gagal apa namanya ini pengertian <laughs> gitu ya. Jadi tidak boleh gagal fokus, gagal paham ya dan harus mengerti ya, apa yang kita sampaikan ini. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ilhad di dalam asma itu condong dari apa yang seharusnya. Ya apa yang wajib terhadap asma itu. Bahwa anwa dan dia ada ada beberapa macam awal yang pertama ya an anyumma Allahu bimalam yusammi bihi yang pertama Allah diberi nama dengan sesuatu yang tidak Allah beri nama dirinya dengan nama tersebut ini ilhad namanya penyimpangan ada orang memberikan nama kepada Allah ya yang Allah sendiri tidak memberikan nama terhadap dirinya nama tersebut jadi manusia yang memberikan nama gitu nggak boleh jadi kita selama ini memberikan nama kepada Allah bukan kehendak kita aja, enak-enak kita enggak. Dalil yang mengatakan bahwa Allah begini, kata dalam Al-Qur'an, kata Allah sendiri. Yaudah, iman, ya udah kita imani selesai. Kalau orang ada memberikan nama-nama lain sementara Allah tidak memberikan nama terhadap dirinya nama tersebut, yakinilah bahwa dia sedang berada dalam ilhad. Ilhad itu adalah artinya apa? Penyimpangan, kecondongan. Ah gitu. Kamasa mahul falasifah Sebagaimana ahli filsafat ya ahli filsafat menamakan Allah illatu fa'ilatin illatu fa'ilah itu illa fa ilah fa'ilah mereka menamakan fa ilah fa'ilah apa ilah itu sebab yang mengerjakan fa ilah fa'ilah namanya jadi ini uh, keyakinan mereka apa namanya ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilah fa'ilah ini nama yang mereka sebut terhadap Allah ini enggak benar tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis disebut dengan illah tun fa'ilah. Sebab yang melakukan gitu. Illah itu artinya sebab. Ya illah. Ada ilahnya Ya, fa'ilah yang mengerjakan. Bukan. itu disebut oleh uh, kaum filsafat. Allah illatun tun fa'ilah. Nah, kan gitu. Wasamahun nasara. Nasara menyamakan aban, bapak. Ya, ada bapak. Bapak di sorga. <laughs> gitu kan soro menamakan. Yang mereka maksud bapa di sini adalah Allah. Jadi ini enggak benar. Kenapa? Karena Allah enggak pernah menamakan diri sebagai Aban. Wa Isa al-ibn. Sementara Isa mereka sebut dengan al-ibn. Kan ada uh, Tuhan di Tuhan di surga, Tuhan di Tuhan anak dan Tuhan bapa, bapa dan Roh Kudus, kan gitu. Jadi mereka sebut bapa di sini artinya Allah, ya. Kemudian Isa adalah anak. Nah, ini semua kekupuran. Fahada ilhadun fi asma'illah Ini termasuk ilhad Ini termasuk kecondongan ataupun penyimpangan Dalam nama-nama Allah Wa kadhalika law sammallah bi ayyi ismin Lam yusami bihi nafsah Bahwa mulhidun fi asma'illah Demikian juga kalau seorang itu menamakan Allah Dengan satu nama yang tidak Allah beri nama dirinya Dengan nama tersebut Maka dia termasuk mulhid Maka dia termasuk apa? Termasuk orang yang menyimpangkan di dalam nama-nama Allah Jadi jelas ya Bahwa memang eh uh, di luar ahlus sunnah wal jamaah ini mereka terkadang ilhad ilhad itu maksudnya apa dari dalam nama-nama ini ada beberapa bentuk di antara bentuknya adalah memberikan nama kepada Allah yang Allah subhanahu wa taala tidak pernah memberikan nama itu terhadap dirinya ahlus sunnah wal jamaah kan sangat berhati-hati tidak akan memberikan nama kepada Allah kecuali Allah sendiri yang memberitahukan bahwa itu adalah namanya kalau enggak enggak akan kita berani ya Wajhu dalik Syekh Ibnu Shalih al memberikan penjelasan lebih lengkap wujuh dan e, sisi pendalilan hal demikian ya sisi pendalilannya bagaimana anna asma allahi bahwa nama-nama Allah itu sifatnya tawqifiah tawqifiah artinya adalah tidak kita bisa memberikan suatu apapun kecuali dalilnya atau petunjuknya tawqifiat itu berhenti kita harus tawqifi berhenti aja udah fala yumkinu an nusbitalahu illa sabata bin nas maka tidak mungkin kita menetapkan sesuatu bagi Allah kecuali apa yang sudah menjadi tetap di dalam Al-Qur'an di dalam nas fa Allah bima lam al hatta wa wajib kalau seandainya engkau memberikan nama kepada Allah yang tidak Allah berikan nama dengan nama tersebut maka engkau telah ilhad engkau telah condong engkau telah menyimpangkan ya dari yang wajib yang wajib bagi kita apa yang wajib dari kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ingat ya kalau Allah memberikan nama ini kita iman selesai jangan kita mau buat nama baru yang sekendak hati kita sebagaimana filsafat mengatakan ilatun fa'ilah nasr mengatakan ab ya dan seterusnya dan seterusnya kaum-kaum yang lain maka ini tidak benar taala wa yakum jami'an kita sudah berakhir ya sesi apa namanya pertemuan kita ini waktu kita sudah habis insyaallah taala Allah permudah kita untuk bisa ketemu di lain di lain waktu هذا وصلى الله <سؤال> وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام ورحمة الله وبركاته